Welcome back to my YouTube channel Skinny Aka. Kali ini kita bakal reaction Bang Melky. Bang Melky ini sebelum Bang Melky itu ada orang bapak-bapak Cindo yang suka makan pedas. Dia makan mie, terus tuh mie Indomie kari ayam nih kayaknya. Terus tuh dia tuh ada cabenya itu 200 cabe, guys. Gokil emang. Langsung kita reaction, let's go. Ini nih. Wih, enggak tahu nih. Kayaknya lebih dari 200 cabe. Wah. Jontor dah lo. Cabe padi semua. Oke, singkat cerita. Mari makan. Cabenya. Cabenya bejibun coy. Telur rebus. Cabai padi semua. Campur cabai Manado ini. Tapi itu yang segar dengan ini kan cabai rawit itu udah diolah. Udah dimasuk dalam kayak toples gitu. Ini sebenarnya itu pedes atau enggak, guys? Atau lebih pedesan yang simpel, fresh atau gimana? Enggak perlu mamal. Ini orang bilang mie jontor nih. Pagi-pagi makan ini, hancur dah. Kembung-kembung dah lu. Wow. Guys, sampai keringetan gitu, guys. Bocor keringat. Cabenya tuh. Gila, pedes banget itu, guys. Next. Selamat datang di Bikin Ngiler. Bang, makan masakan istri dong. Ya. Sebenarnya istri itu nggak ada yang nggak bisa masak. Yang ada yang nggak mau masak. Oh, ini adalah ramyun. Katanya makannya pakai ini. Ini makan siang gua hari ini. Ada asap ya. Oh, sama ini, sama kimchi dan cabe atau apaan? Kita cobain ya. Oh, makannya katanya begini. Pakai panci. Ini taruh sini, terus pakai panci gitu. Ribet makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu taruh sini gitu ya. Mantap banget makanan istri gue. Rezatos. Kira mau keselak, guys, ternyata enggak, kepanasan. Enak banget. Wow. Pedasnya pas, gurihnya pas. Kok bisa pas begini sih masakan istri gue? Hmm.
dibilang gak enak ya gak dimasakin istri lagi ya. Jadi harus enak. Enak gak enak tetap enak. Gak susah ya. Rasa enak aja kali ya. Masakan istri gue kali ini, wah, bumbunya pas, semuanya pas, nilainya 9. Sampai ketemu lagi di Bikin Ngiler selanjutnya. Oh iya, ini ya, rasanya dari sini ya. Wah, hebat, istri gue hebat makan masakannya, mantap. Sampai ketemu lagi di Bikin Ngiler selanjutnya. Ternyata mie instan. Ya, lanjut lagi guys. Selamat datang di Bikin Ngiler. Minum teh dulu. Wah, teh. Selamat berbuka puasa teman-teman ya. Ini adalah sate merah dari Yogyakarta. Ini belinya di Sate Ratu. Tuh, sate merah tuh. Jadi bumbunya butuh bumbu merah. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Tebel banget. Di tengah-tengahnya tuh ada lemaknya. Ini enak banget. Beli kuah beningnya juga. Nih, kuah bening. Gue beli, gak tahu ini buat makannya gimana, kayak miso soup kalau kita mah. Kalau kita mah, miso soup dari Jepang ya. Ini kuah bening. Kalau kita kuah sop. Wow. Gak pakai kuah gini ya. Sate Ratu itu ada cekernya. Enak ya. Wah. Enggak. Lagi bagian pahanya ya. Enak banget ini beneran. Buh. Seru-seru banget guys. Berapa ya harganya itu saat ini? Komen banget. Buh. Satu porsi itu isinya 5 kayaknya. Nilainya menurut gua 9. Sate merah belinya di Sate Ratu di Yogyakarta. Sampai ketemu lagi di Bikin Ngiler selanjutnya. Mantap. Jauh banget dari Yogyakarta ini. Aku ini di Sumatera Selatan. Ya kalau misalnya ke Jogja, kapan-kapan nyobain Sate Ratu. Okay guys, thank you so much. Kalian sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. See you next video. Until next time. Bye.